Gimana nih? Oh iya, baru ingat. Hari ini aku mau nge-vlog. Ayo ikut perjalanan saya. Kali ini saya berada di Museum Ranggawasita, tepatnya di Gedung C, di mana terdapat beberapa diorama. Ayo ikuti perjalanan saya. Salah satu diorama di sini menggambarkan diorama tentang penyiaran proklamasi yang ada di Semarang. Waktu itu sebelum tersiar di Masjid Kauman, diterima dulu oleh Mangsanegara di Radio Dumi Semarang. Setelah itu menyebar disiarkan lewat Masjid Kauman. Disiarkan di Masjid Kauman, kemudian disiarkan, warga Semarang mendengarnya dan menyambut dengan gembira. Merdeka! Yuk lanjut ke diorama yang lain. Yuk ikut saya. Ya, ini diorama yang berikutnya. Pada tanggal 14 Oktober tersiar bahwa sumber air reservoir diracun oleh Jepang. Berita itu kemudian diterima oleh Dr. Karyadi. Dr. Karyadi berusaha mengecek ke reservoir. Namun dalam perjalanannya, Dr. Karyadi dihadang oleh tentara Jepang dan tertembak hingga gugur. Yuk, selanjutnya. Gugurnya Dr. Karyadi membuat warga Semarang dan pejuang marah. Terjadilah chaos di Semarang. Tersulutnya amarah warga Semarang dan tentara BKR. Tanggal 15 Oktober pecahlah pertempuran 5 hari Semarang. Kemudian diorama yang berikutnya adalah menceritakan pergerakan gerilya jenderal Sudirman. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada replika tanduk dari jenderal Sudirman. Juga meriam. Ini Mangsanegara, Bapak Mangsanegara. Nah, ini merupakan salah satu contoh senjata yang digunakan oleh tentara kita waktu era BKR-TKR. Terdapat Lee-Enfield, yang atas Lee-Enfield, yang bawah Owen Gunn. Senjata rampasan Jepang, Bunto, Lewang dari Unir. Kemudian terdapat juga granat Gomjok, bom Molotov, Nanggu, dan Grand. Terlihat juga foto-foto saat KNB. Nah, ini tokoh yang terkenal juga, Dr. Karyadi, Panglima Jenderal Sudirman. Ini lukisan.
Sekarang saya berada di gedung A. Dari gedung A, yuk. Di gedung A ada beberapa atraksi berupa batuan-batuan alam. Nah, ini gedungnya. Filosofinya adalah pelestarian alam. Di setiap pewayangan, awal dan akhir pertunjukan pasti terdapat gunungan. Ya, bisa disaksikan ini batuan-batuan alam dan ini fosil kayu. Ini kayu sudah lama terus membantu kayu ini. Nah, ini merupakan salah satu fasilitas baru dari Museum Ronggo Wasito. Banyak yang menceritakan saat masa dengan masa zaman purba atau food together. Bisa disampaikan masa berburu adalah masa ketika manusia bebas mendapatkan makanan. Kita bisa mencari berburu dan mengumpulkan makanan yang tersedia dari alam seperti hewan rusa. Di gedung B, di mana gedung B terdapat beberapa koleksi cagar budaya peninggalan Hindu Buddha. Ada Ganesha. Dan Nandi. Yoni Liga dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita ada di gedung C. Tadi gedung C selain ada diorama, ayo selanjutnya ada di selain itu ada ini. Replika Masjid Kudus. Replika Masjid Kudus. Kemudian ada replika Masjid Agung Demak. Sekarang saya berada di gedung D. Di mana gedung D memamerkan kesenian. Gambar Semarang dan berbagai pakaian adat di Jawa Tengah. Ini sekarang saya di lantai 2. Terdapat beberapa wayang. Kalau ini tokoh Punokawan. Berapa kesenian-kesenian budaya di sini, berbagai macam wayang. Nah, ini aneka wayang. Ayo, jalan ke Museum Ronggo Wasito, bisa ketemu saya, Mas Agi.